Penduduk berhampiran Sungai Tebrau yang dilaporkan tercemar dengan bahan kimia sehingga menimbulkan bau busuk berharap perkara tersebut dapat diatasi dengan segera kerana dikhuatiri ia akan memberi kesan terhadap kesihatan orang ramai. Tinjauan Sinar Harian, Kampung Maju Jaya utamanya yang berhampiran dengan Sungai Tebrau mendapati rata-rata penduduk mengharapkan perkara yang sama. Malah, mereka turut mengharapkan agar pihak yang bertanggungjawab dalam hal berkenaan mendapat hukuman yang setimpal. Hari pertama tu memang bau tu sangat kuat. Jadi macam mengganggu persekitaran tempat saya berniaga lah. Customer saya pun banyak beli, bungkus, bawa balik lah. Tak ada makan duduk sini. Okey, bila hari kedua, semalam lah. Rasa macam dah tak ada bau sangat. Dah okey lah, customer pun boleh datang makan macam biasa. Saya pun macam okey lah macam tak ada rasa macam kuat sangat. Dah slow-slow sikit-sikit hilang. Okey, bila dah hari ni, maksudnya hari ketiga, alhamdulillah, rasa macam lebih elok udara. Rasa macam fresh lah, bersih lah. Jadi saya harap perkara ni tak berulang lagi. Bau kuat lah pagi. Memang dia macam bau busuk sangat lah. Tapi sampai macam rasa tekak, loya macam gitu kan. Tapi tak teruk lah. Tapi kalau mungkin orang warga emas mungkin ada efek lah. Tapi lepas semalamnya, lepas satu hari hujan, baru kurang sikit dia punya ni. Cuma dia akan datang sekejap-sekejap. Pada si pelaku tu, kita harap dia dapatlah tindakan yang setimpal di bawah undang-undang alam sekitar lah, yang ni ada pengelolaan Jabatan Alam Sekitar. Dan saya berharap lah sebab sungai kita adalah merupakan sumber, kadang menjadi sumber rezeki untuk orang tempatan, kesejahteraan untuk orang tempatan, tempat untuk orang tempatan berkelah dekat dengan tempatan. Jadi saya berharap benda ni takkan berulang lagi. Ini untuk kesejahteraan kita bersama lah. Dan kita boleh dapat tahu pun ada yang sampai apa, murid yang sakit dimasukkan ke hospital. Bagi saya ni sangat-sangat tidak bertanggungjawab lah. Dia berkurangan lah bau-bau toksik ni lah yang, jadi kadang-kadang ada terasa jugalah bau dia punya udaranya lah. Ada naik-naik sikit lah. Ada naik-naik sikit. Kadang-kadang ada tiup angin tu kadang baulah juga dia punya ni, pencemaran ni. Okay, alhamdulillah pagi ni, sepanjang pagi ni berbanding dengan 2 hari lepas, keadaan bau berkurangan. Berbanding dengan hari pertama, hari kedua, bukan kata tak ada, ada tapi sedikit berbandingkan hari-hari kejadian yang sebelum ni. Dan alhamdulillah, harap perkara ni berterusan sehingga hari ini mendatang, insyaAllah.